Spoiler anime Boruto episode 264, tim khusus investigasi 7 misteri. Episode 264 anime Boruto Naruto Next Generation yang sedang berlangsung akan segera tayang. Ketahui lebih lanjut tentang tanggal rilis, waktu, spoiler, dan detail streaming di sini. Di episode sebelumnya, Himawari dan Kawaki bergabung dengan Boruto dan siswa lainnya di Akademi Ninja. Mereka melakukan misi rahasia yang akan mengungkap misteri dalam ekspedisi keajaiban Akademi Ninja. Kawaki meminta mantan untuk mempertahankan misi rahasia yang tidak diketahui oleh Boruto dan siswa lainnya. Kelompok ini juga membahas acara mendatang yang akan berlangsung selama pelajaran mereka dengan guru baru. Kawaki mengungkapkan ketakutannya bahwa Hana Sensei mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengajar. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tim 7 datang ke kelas dan menyatakan diri sebagai guru khusus, sementara Kawaki dan Himawari dipermalukan oleh perilaku Boruto sebagai guru. Boruto membagikan burger selama latihan, tetapi setengah dari anak-anak di kelas memberitahu mereka bahwa mereka harus mengambil bola satu sama lain untuk menerima burger. Boruto telah merencanakan bahwa di akhir sesi, para juara akan membagi setengah burger mereka untuk sisa kelas. Namun, mereka akhirnya berdebat setelah Ehou mengeritik sesama siswa karena memiliki snack bar. Hana Sensei mencoba yang terbaik untuk menyatukan kelas dan mempelajari apa yang Soul dan Ehou nikmati sehingga mereka bisa berteman lagi. Dia mengumpulkan siswa dan membawa mereka ke taman. Di sana dia mendemonstrasikan ninjutsu dan bunga kertas pada bunga sakura. Kelompok itu senang dengan hasilnya dan mereka mulai berinteraksi lagi. Pada episode 264 akan terus menampilkan masa sekolah Kawaki dan yang lainnya di akademi. Ini akan fokus pada kegiatan malam baru. Teaser untuk episode ini juga mengungkapkan bahwa ada 7 rahasia mengerikan di sekolah Akademi Ninja. Kawaki, Himawari, serta siswa lainnya akan berpartisipasi dan membentuk tim untuk mencari tahu teka-teki ini. Kita juga akan melihat mereka berjalan melalui Akademi Ninja pada tengah malam. Topik hangat di antara kelas adalah 7 keajaiban Akademi Ninja. Himawari dan teman-temannya ingin melihatnya sendiri, jadi mereka memutuskan untuk menjelajahi akademi di larut malam. Karena Kai adalah salah satu anggota tim ekspedisi, Kawaki dengan enggan bergabung dalam penjelajahan tersebut. Namun, Kai tidak percaya bahwa 7 keajaiban itu ada di sisi lain. Himawari dan teman-temannya sangat menantikan ekspedisi tersebut. Maka, Kai memutuskan untuk mencoba dan menyebabkan beberapa fenomena palsu dan tidak biasa bagi mereka. Kawaki memutuskan untuk membantunya meskipun dia kesal pada Kai. Kawaki memutuskan untuk menerimanya sampai tamasya selesai ketika dia melihat betapa bahagianya dia tentang hal itu. Namun di tengah pertualangan, mereka sebuah peristiwa yang tidak direncanakan dan misterius terjadi. Tanggal rilis serial anime populer Boruto episode 264 adalah tanggal 28 Agustus 2022. Episode 264 dari anime Boruto akan tersedia untuk streaming di Crunchyroll, Hulu, TV Tokyo, dan Funimation. Itulah beberapa spoiler anime Boruto episode 264 yang bisa kalian tonton di kala senggang dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian. Mungkin itu saja video dari kami, semoga dapat menghibur kalian semua. Dan kami mohon undur diri dan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya. See you!